Tapi ini menarik deh sekali ya cara-cara netizen ini menuliskan komentarnya. Susah baca. Halo, ini Baskara atau Hindia. Ini Baskara dari netizen barang deh. Otakku tidak sampai. Nggak apa-apa sih, nggak penelitian. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Komentar Anda dipantau oleh TXT Bocah ini. Ya jadi kasihan ya orang-orang sekarang mau komentar kayak lu mau mengutarakan kesukaan terhadap sesuatu tuh jadi insecure gitu loh di internet gara-gara akun-akun seperti ini. Harta tata Baskara Putra. Ini nggak baik, jangan pernah mengidolakan orang berlebihan karena pada akhirnya hanya ada kesalahan. Selalu ya Baskara tuh kalau ngomong pretensius supaya agak terlihat pintar. Enggak sih, gue ngomong apa adanya sebenarnya. Cuman kalau kalimat gue libet, maaf ya. Rukun Hindi ada 5. Rukun Hindi 5%. Kopi senja fis Hindia merendahkan selera musik orang lain. Enggak, Hindi itu juga artinya independen, gak ada hubungan sama kopi sama senja. Lagi pula juga kayak apa namanya, gue juga gak suka sama orang-orang yang kayak dengerin satu musik terus kayak, oh ini yang paling keren gitu. Terus yang ini jelek, kalau lu gak denger lagu gue berarti lu jelek gitu. Ini beberapa orang aja sebenarnya yang kayak gini, cuman gara-gara ada akun-akun seperti ini jadi kayak kesana semua pendengar musik Hindi gitu kayak gitu. Aku tertinggi abad pada abad ini terap solo. Tuh hanya anak edgy nih. Ya gue tuh gak ada edgy-edgynya anjir serius. Tuh lihat kalau lu anggap gue edgy, lu orang jauh main. Jadi ini menarik deh sekali ya cara-cara netizen ini menuliskan komentarnya. Susah betul. Secara tidak sadar lu lagi dicari penggemar rock Indonesia bro. Hati-hati dengan ucapan lo bangke titik-titik tanda seru. Hadir pendengar rock tanpa mengenakan genre masing-masing. Supaya genremu tanpa harus menyinggung genre kami. Yang setuju like, yang like 14. Sorry bos. Berasa living legend kali ya lo. Gue kayaknya tadi baca lo tapi lo. Enggak berasa living legend. Gue kayak liat podcastnya Deddy Corbuzier sama KKI. Ini dari video mana ya? Gue jadi penasaran banget. Ngobang. Oh iya. Ini emang apa namanya, banyak sekali ya yang polemiknya dari ngobang-ngobang. Gue sebenarnya ini by the way tulisannya naik turun gitu. Kayak ini sponsor. Gue sebenarnya gak mau baca kritik karena menurut gue gak penting. Ya ini waktu itu gue tau, gue inget gue jawab ini kapan. Maksud gue kritik konteksnya ini tuh maksudnya yang kayak hate comment gitu loh, yang kayak apa namanya tidak membangun mengata-kata gitu. Gue masih dengar dalam kurung rock sih, awkward banget sumpah haha. Oh ini kalimatnya gue kan, ya menurut gue nggak apa-apa, emang lo nggak bisa ngobrol dan berteman sama orang kalau beda pendapat. Oke, segitu dulu dari gue Baskara atau Hindia. Internet itu enak kayak snack, bisa bikin lu kenyang, tapi kalau lu kebanyakan makan snack lu kenyang ya enak. Jadi ya, injak-injak berinteraksi untuk komentar. Sampai ketemu lagi, tunggu gue di Dewi di sana.